membuat satu wadah untuk menumpahkan sebuah kerinduan dan menyambung silaturahim Mas Fahim. Satu-satunya adalah dengan adanya wadah reuni yang seperti ini, Mas Fahim. Tidak bisa dipungkiri kalau haul atau biasa disebut sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan dari para anak cucu, dari para keluarga besarnya, tidak bisa mungkin kalau tidak acara seperti pada kesempatan siang hari ini. Abah Haji, sebagai salah satu pengisi acara pada kesempatan siang hari ini, ada sebuah komunitas yang cukup terkenal di Blitar Raya, dan saya pernah dengar bahwasanya ini pernah menjadi seorang finalis di Kecamatan Udanawu sebagai salah satu juara dalam hal hadrohnya. Kita sapa Abah Haji. Tapi memang betul, Bapak Ibu sekalian yang berada di depan ibu-ibu yang di panggung, yang pakai gaun, yang pakai baju biru dan abu-abu, itu mereka adalah perjaka-perjaka yang bersuara emas semuanya. Ada yang kita kenal adalah yang di Gus Idam, itu ada ST, hadroh dari ST. Hari ini yang di depan kita adalah suaranya merdu-merdu banget. Itu tak kalah, tidak kalah dengan ST. ST nyelnya tidak kalah. Hari ini dari Blitar Raya juga. Ini saya lihat yang di depan itu, saya tadi sampai mengacungkan jempol tangan saya karena suaranya betul-betul merdu suaranya. Ini adalah luar biasa sekali karena hari ini ada datang bersama-sama di tempat ini juga mengajak bareng-bareng bersalawat dengan suara-suara merdu mereka. Karena itu buat berikan aplaus buat teman-teman semuanya yang hari ini hadir. Tepuk tangan untuk Al-Falah. Wah, aplausnya juga luar ya, Abah Haji. Tidak heran apabila keberadaannya siang hari ini cukup menjadikan, tadi sempat saya lirik, banyak sekali para gadis yang menyawangi orang gede-gede, Bapak Haji. Sampaian sih suka. Hari ini Mas Fahim, iya, kita berdua datang adalah atas undangan dari Sofi Burbet untuk membuat suasana reuni atau haul yang akan kita laksanakan kehariannya adalah lebih berwarna. Saya lihat, saya kenalkan Bu, kalau terpangangkan rincang mulu. Niki MC manten, Masya Allah. Niki terjam terbang yang luar biasa. Ini adalah Mas Fahim, dia juga punya percetakan di Balong sana. Jenengan ini, Marona Sing, anu pernah dengar suara atau malah penasaran ya, Pak Haji? Ya, terus bencing jenengan ini ngersane anak gadisnya jenengan di Mantu, jenengan lumpungan Mas Fahim. Yang beralamatkan di sebelah selatan MTS 5, Balong. Ini ya. Karuane berarti tak permosek nih. Oke, Abah Haji, tadi sempat jenengan singgung bahwasannya Al-Falah ini banyak sekali para anggotanya masih berjaga ini ya. Kita doakan Abah Haji, bagi yang masih berjaga semoga dapat mendapatkan idamannya. Bagi yang sudah berisi semoga tambah lagi. Oh, amin. Kalau lihat performan mereka Abah Haji, kalau saja ST ini belum lahir, mungkin Al-Falah ini akan menjadi pendampingnya Gus Idam. Betul kata Mas Fahim. Iya. Sebelum kalau tahu mungkin itu belum lahir. Di belakang kelihatan seperti badal itu. Di belakang itu. Wah, itu kalau yang biasa yang giginya cuma satu di ST itu siapa Baji itu? Baik, yang penting yang jelas pada pagi hari ini, teman-teman dari tim Hadroh akan menemani. Jadi nyarangi penjenengan pinara menghibur para ibu-ibu pada bapak sekalian yang saat ini sebentar lagi akan berdoa untuk Bahki Abdul dan keturunannya. Dan sebelumnya Mas Fahim silakan untuk dipersilakan teman-teman untuk menghibur para hadirin sekalian yang sudah tampak mulai berdatangan. Iya, para bapak serta ibu-ibu sekalian, bagi yang sudah mendapatkan hidangan silakan dinikmati dan bagi yang belum silakan nanti dienteni sampai saolai. Para bapak serta ibu, monggo kita dengarkan lagi lantunan dari syair solawat dan juga syair-syair yang lain yang dalam ini dikemas dengan apik dan menarik dalam sebuah komunitas hadroh. Hari ini sekalian, Bah Yai Abdun Sundo. Hari ini adalah kita yang akan kita doakan bersama adalah karena kita bertepatan dengan haul beliau. Tepatnya hari ini kita berada di halaman masjid Baitul Munajat di Desa Bendorejo,
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau yang masih pertama kali menginjakkan kaki bersilaturahim, ini tepatnya adalah yang ketempatan. Yang di depan masjid ini adalah rumah beliau yang terhormat Bapak Kiai Zainal Abidin. Ini adalah merupakan termasuk salah satu keturunan daripada Mbah Abdul Wasfai. Merupakan sangat berbahagia pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian bisa hadir menampakkan kaki di tempat ini. Semoga saja Allah SWT mencatat bahwasanya kaki kita pada hari ini sebagai saksi, bahwasanya kaki kita pada hari ini merupakan satu hal yang cukup bagus untuk menjadi persaksian kelak di akhirat. Para Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin sebagai ngaturi pirsa dumateng para Bapak Ibu sekalian, bilih punika papan utawi kursi yang sudah disediakan wonten sak adapun terop ingkang sebelahitan punika disediakan kagem para kaum hawa atau ibu-ibu. Ibu-ibu monggo segera menuju ke tempat terop ingkang sebelah timur punika diperuntukkan kagem panjenengan ibu-ibu. Ibu-ibu ingkang merasa ibu-ibu nggih, ingkang bapak-bapak punika berada di terop sebelah barat ingkang wonten serambi bapak-bapak dipun penuhi riyin nggih. Mandap punika kursinipun dipun penuhi rumiyin, senajeng menamengke mboten muat kursinipun senajeng panjenengan bertempat di serambi. Nggih, ibu-ibu ingkang wonten serambi masjid disuwun segera menuju ke tempat yang disediakan panitia, yaitu berada di sebelah timur atau di terop yang sebelah timur. Sekali lagi datang para ibu-ibu. Ibu-ibu yang merasa bagi menjadi kaum hawa. Sing rumangsa lho. Wis merasa perempuan. Cira saya Mas Fai wae sing rumangsa dadi kaum hawa. Berarti sing rodok perempuan setengah perempuan mboten pareng ngabaji. Oh enggak ada insyaallah betul betul. Yang merasa perempuan tapi yang tidak perempuan tapi yang berkerudung juga boleh. Sepindah mari datang para ibu-ibu. Engkang kadosipun sampun gembruduk niku sampe rawuh. Monggo enggal-enggal menempati tempat duduk ibu-ibu yang tempatnya adalah berada di depan yang berada di tarub yang kaum adamnya bapak-bapak di pas di depan masjidnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat keluarga besar Mbah Ya Abdun, baik dari Kediri, dari Banyuwangi, dari Banten maupun dari Sumatera. Saat ini sudah pada hadir dan para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah menerima bingkisan dari Bapak Zainal Abidin, Bapak Kiai Zainal, monggo ingkang dipun santap lan dipun unjuk mawon mangke lek teras kesane nyuwun malih Mas Wahid. Nggih. Alhamdulillah punika pasugatan ingkang rupi jajaran ugi sampun kasediaken Bapak Haji. Punika merupakan salah satu sedakwaan para keluarga besar Mbah Yai Abdul Sundo yang bertempat di Baitul Munajat atau di Masjid Baitul Munajat ini sebagai salah satu persembahan paling istimewa untuk dijadikan santapan pagi hari ini, dan itu juga merupakan sebuah saksi kelak di akhirat Bapak Haji. Iya Mas Fai. Iya. Hari ini kayaknya masih ada berbau-bau nuansa lebaran itu. Karena saya lihat ibu-ibu itu, cantik itu juga. Bajunya baru kayaknya, iya Mbak? Iya, baru. Kemarin saya tahu berbondong-bondong ke toko pakaian di Sambi ya Mbak Haji. Waktu itu dipakai. Untuk itu Mbak Haji kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk para bapak-bapak serta ibu yang baik yang kita sudah kenal maupun belum Mbak Haji. Baik, hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa. Di samping kita nanti akan berdoa bersama-sama untuk keluarga besar Mbah Abdun, hari ini juga kita akan melepaskan rindu dengan keluarga besar Mbah Abdun, baik yang dari Sumatera maupun dari berbagai kota yang lain. Hari ini adalah tumpeplek untuk bertemu bersalaman, saling melepas rindu. Dan mungkin ada yang bila masih ada yang belum kenal, hari ini juga suatu ajang kenalan bagi keluarga Mbah Abdun yang masih belum kenal satu sama lain. Sebagai bentuk dukungan dari acara ini Mbah Haji, acara ini benar-benar luar biasa. Sebagai salah satu bentuk dukungan dari pemerintah desa setempat, alhamdulillah hari ini juga turut insyaallah hadir
walaupun saya belum mendeteksi siapa-siapa saja, baik itu dari perangkat desa ataupun dari lurahnya, ini tadi belum sempat saya tanya. Tapi yang jelas, sebagai salah satu keluarga besar dari Banyuwangi, kita berikan suatu semangat kepada beliau. Al-Mukarram Kiai Yasin dari Banyuwangi, alhamdulillah juga sudah hadir di sini untuk menjadikan acara ini lebih bisa terlihat nuansa islaminya karena beliau adalah seorang pendakwah. Baik Mas Fai, tampaknya masih beberapa persen yang sudah hadir, yang sudah hadir, masih ada beberapa persen lagi yang belum hadir. Sambil menunggu, saya ucapkan selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang barusan datang, baik dari Banten ataupun dari Tulungagung, apalagi dari Sumatera yang semalam sudah datang. Hari ini masih ada segudang persiapan dari tim Hadroh kita yang akan dipersiapkan buat para hadirin sekalian dari keluarga besar Mbah Abdun Sundo. Hari ini yang hall yang ke-46 Mas Fai. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dari berbagai penjuru tanah air, dari Sumatera, dari Banyuwangi, dari Sundo, dari Banten, dan yang sudah duduk dipersilahkan untuk menikmati dari sajiannya, dari yang panjenengan sudah terima, dan juga selamat menikmati dari persembahan dari teman-teman dan juga dari yang lain. Dan juga yang baru saja datang dipersilakan untuk segera menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia, antara lain para ibu-ibu monggo tempat yang sudah disediakan, yaitu di sak ngandhapipun terop ingkang sebelah timur segera diisi. Dan bagi bapak-bapak yang saat ini berada di serambi masjid, silakan untuk menempati posisi di deretan kursi yang sudah disediakan. Baru nanti apabila sudah penuh, silakan menempati serambi masjidnya. Kita panggil Abah Haji, yaitu sang vokalis kita, Bapak Jarirul Mustafa, dan juga tim untuk memberikan sesuatu yang cukup indah pada siang hari ini. Tunjukkan pesonamu. Innal quluba ilal habib tamilu. Insyaallah, insyaallah. Innal quluub innal quluub ilal habib تميل ومعي بهذا شاهد ودليل إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل ودليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبنا محمداً أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبنا محمداً صارت دموع العاشقين تسيل دامت أعيني نوما دامت يدي يتيم نادت عيوني وما لامس القلب
Sadly,
Ingkang anggung mestuti dateng poyan ingkang utami dengan kenormatan poro pangemban, pangembating projo poro satri nagari pangayomaning poro kaulo dasih ugi ingkang sudah kehormatan buatan kata lompen wantan ngarso panjananipun bobo Jainal Abidin minongko ingkang ketempatan acara wantan isang poniko ugi dumateng poro anak turun putra wayah sangin panjananipun Kiai Haji Mbah Kiai Abdun Sundo. Kasugengan saha sinubrani Gusti ngamu asih mugi kajiwo. Kasirawan ngarsa menyang sedaya murih waradin mering sagung dumati. Bapak alim ulama. Khususnya kepada Bapak Kiai Haji Khairul Yasa yang saya hormati. Dan juga pengurus Khawal dan Reuni Bani Abdun Sundo yang ke-46. Yang terhormat panitia pelaksana Khawal dan reuni Bani Abdun Sunda yang ke-46 tahun 2024. Yang terhormat Bapak Kiai Zainal Abidin sekeluarga sebagai sahibul bait yang berbahagia dan saya hormati. Juga sahabat-sahabatku dari Al-Falah Community Blitar Raya yang saya hormati. Hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Bani Abdun Sunda, baik dari pendiri Blitar, Sumatera, Banten dan Tulungagung dan sekitarnya yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya kita semua mendapatkan barokah manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Kanti satu galing prastowo atau dalam rangka acara haul dan reuni bagi Abdun Sundo yang ke-46 di desa Bendorojo Udanau Blitar. Punika wonten pinten-pinten rangkaian adicara ingkang kedah kita dherekaken sarengan ngantos dumugi paripurna. Ingkang antawisipun ingkang angka sepisan niki adicara pambuka nut adicara ingkang kaping kalih niki. Maosan pustaka suci utawi ayat Al-Qur'an adicara ingkang kaping angka 3 tanggap woro. Adicara ingkang kaping angka 3 angka sekawan niki tahlil. Adicara ingkang kaping angka sekawan tanggap para malih. Lan adicara ngamal gangsal niki wonten khasanah al-sadah. Lan adicara minangka panutuing adicara minangka samparan adicara punika mangke niki adicara umbul donga. Kanthi punika para rawuh semoga kita dherekaken adicara punika kanthi sekeca samardika sarta awan pangandikan kalian para kanca poro sedoyo ingkang sak kipo dengan panjenengan. Kanthi ngaten semoga nyuwun pangarsa Gusti dhateng kang Maha Kawasa niki Allah Subhanahu wa taala mugiyo adicara punika mangki kaliso sami kala dipun tebihaken saking sedoyo rupito. Ala hadiniyah as-solihah lillahi taala al-fatihah. Disampaikan terima kasih. Baik hadirin sekalian, masuk pada acara yang kedua. Acara kita hening sebentar. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Jarirul Mustafa. Kepada Al-Ustadz Jarirul Mustafa, kami persilahkan. من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا
تكاد تميز من الغيظ كلما فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil adzim. Sepindah malih panjenenganipun Bapak Yaji Zainal Abidin saking Bedarjo, Bapak Kiai Yaji Yasin Marzuki saking Banyuwangi, ketiga Bapak Kiai Yaji Asrori nggih saking Besule Darungan Litar, Bapak Kiai Haji Asrori Rejo Tangan, Bapak Kiai Haji Imam Munawir saking Rejo Tangan, Bapak Kiai Haji Junaidi Imron saking Rejo Tangan. Semoga inggal-inggal minggah wonten panggung adicara doa bersama dipun milai. Monggo. Nenek Makdi Yasin betul wonten monggo, Mas Daman monggo minggah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ingkang sampun pinana wonten ing podium. Ibu menika tokoh-tokohipun panjenengan. Mereka berwajah berseri-seri alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan bersama. Mugi-mugi keparingan panjang umur. Amin Allahumma amin. Sehat wal afiat. Nggih, Pak nggih. Masyaallah, Pakde, sampun tasih kelihatan sumringah.
gagah-gagah terus ganteng-ganteng. Ada salah satu mereka adalah yang berwajah mirip Mbah Abdun Nawi wonten lho. Nggih ya. Wonten insyaallah. Di antara salah satu ini kalau panjenengan membayangkan gambarane wajah Mbah Abdun kayak apa? Mungkin di antara mereka yang kang pirsa nggih Mbah Pakdi-pakdi niki ya insyaallah. Sugeng rawuh Bapak di tengah-tengah keluarga besar dipun panjenengan. Baiklah hadirin sekalian, tadi sudah kita lalui bersama acara pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan sekarang tibalah saat acara kita yang ketiga adalah pembacaan kalimah thayyibah dan dzikir tahlil. Baik, dalam hal ini pembacaan kalimah thayyibah dan dzikir tahlil akan dipimpin oleh langsung oleh Bapak Kiai Haji Munawir dari Tulungagung. Dipun sumanggaaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu rahimakumullah. Keturunan saking Mbah Yai Abdun ingkang berbahagia, kakung putri wis saking putu buyut sampai teko kira-kira wis teko udeg-udeg to kanduk siwon niki turune niki. Ing kalangan nika kita sarang-sarang nggih menika kidun hidayah kanthi wasilah nggih menika wasan zikir kalimat thayyibah ingkang mugi-mugi mbah-mbah kita ingkang sumare tansah pinaringan makam ingkang sekaten kuburipun nggih ugi putra-putra ayah ingkang dipun niki muga-muga diparingi tetepun iman ben paringi sesarengan ing sami ningkat ing ibadah nggih. Tapi Mbah Adi niki mboten mbah-mbahan. Mbah tenanan mbah-mbahan. Nek sakon niku muga-muga ing kalangan niku dados wasilah kita sebagai anak putu nggih menika dados putra-putu ingkang saleh, saleh Allah amin. Sabiru rabbakum innahu kana ghafaro astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa wal khalqa yawma tubi ilaihi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibina wa safiina wa qutaina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zatihi wa alihi wa ali baitihi syarikala laum fatiha wa billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal mu'minin wa ad-dallin. Wa ala abina Adam wa Hawa. Jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin ulama wa amilin. Wa malaikatu ikram wa rabbil jaibatun jamis binu simat mu'minat. Aina makanu bi masyarakat wa ma'waribya. Bariha wa bariha. Min umati Muhammad Ismail. Syahid Allahumma al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Ar-Rahman ar-Rahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Wa la hawla bi syai'in akram syahsan. Sa'adlah katijani wa hadza syai'in ba'udna sabandia. Wa hadza syai'in alidwa makatab wa basasam wa lahya. Kalau saya sama Rasulullah juga bertanya, kalau saya kuasa sama dia Rasulullah. Walau kalau tu saya kenal saya Abdullah Bari bin Hasan, kalau saya cuma cinta hati. Sisi yang saya bantu Allah kau tidak jadi hati Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam telah lau mufatihah. Alhamdulillah Malaysia tu nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Kamitin. Iya karena aku tu, iya karena saya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus khadrati
Al-Mawlah Amahwallah Mbayai Abdun wa zawajani wa usul yafurihim Al-Fatiha wa billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Adamitin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim wa Abdallin Amin Kadhati putra wayahe Mbayai Abdun kang sing sak menika taksih sugeng Inari ngono tasah tutupun iman sabar tawakal manahipun istiqomah ibadahipun halal barokah rezekinipun putra putri ingkang saat sami-sami tulabul ilmi inari ngono ilmu ingkang barokah manfaat terus putra putri ingkang migunani tumrapun usul-usul agami Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna shana 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 wa abba keluarga saya berbaik yang mereka mas Zaina saat keluarga Mas Doyo yang kan saat mereka dipun tempat di bangga ini mereka majelis yang kan barokah mereka muka-muka Tuhan yang tersabar tawakal sedang berkali mengenai istiqamah lan kula panjenengan sami kang sami-sami tasih sungkan dunya niki panjenengan sinten iman kula panjenengan sami sing pun usia sepuh ngeten niki mbok bilih titi wancinipun Allah mangandhapun pundhut pinanu husnul khatimah kasaipun Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Amin ya rabbal alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim La ilaha illallah wa Allahu akbar wa ilaihi qamud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wa Allahu akbar wa ilaihi khamud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wa Allahu akbar wa ilaihi khamud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas min syarri wasyarri khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas la ilaha illallah wa Allahu akbar wa ilaihi hamd bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalika kitabu la raiba fih Hudal muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik Wa bil akhirati hum yuqinun Ulaika ala hudalim rabbihim wa ulaikahum muflihun Wa ilaikum la wahidu la ilaha illa wa rahman rahim Allahu la ilaha illa wa al-khalqayyum la da'udu sinatu wa naum Lahu maafi samadhi wa maafi abdih Mandasun lahu ila bi'idhanih Ya'lamu mabayna aydihim wa maafahum Wa la yukhidu bismihi ila bimansha' Wa asyakudu samadhi wa abduh Wa la yukhidu wa huwa al-adhim Abduh likri fa'alamanahu La ilaha illallah wa maqsuda illallah La ilaha illallah wa mahabba illallah La ilaha illallah wa mahabba illallah wa sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La 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 illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi nahya wa la namatu wa adwasi insya'udhamna amin. Sabi sabati hafidina wa sabina wa alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laumul fatiha. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا ولجميع المسلمين وشيخي ما شيخينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. صلى الله على نبينا محمد من جميع الخيرات في الحياة. Allahumma taqabbal wa awsif wa masabba ma qulna al-Qur'anil azim wa ma halalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa syilah wa rahmatan nazilah wa barakatuh habibina wa qurrahna Muhammadin khamna al-mursan wa sayyidina Abil Abbas hadir wa syekh Abdul Qadir Haji Hamid Muhammad sehingga mabika sanah abdus sanah wala ta'ala ma'ina ma'kan suan ila khadratil huyum sahibil fadilah wal karambah bayi abdun sekalian Mbah Nurwi sekalian bayi Ahmad selakal leman sekalian wa usulihim wa min silisih lasalahim wa man fatahatin al-islam bihadil qariyah. Allahumma fir lahum warhamhum waj'al qabrahum rawdatan min rahmatil rahmatah wal maghfirata wa ni'matah wa syafa'atah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ya ayyuhan nafsu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadati jannati. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله سرود الذين امن العالم الماضي والعالم الاولين امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبقنا من قولنا سبحان الله بحمده وما هللنا من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahumma kadzalika jami'an qara'na ya Allah min suratil ikhlas wal mu'awwid wal mu'awwidhatain wa man sallallaina sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak
hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minkan nazilah nukantim dhalika nuhtila khadrati sayyidina ashabin akurati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jamil arwah minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat husan la jamil arwah alladhi qad dhikra asma'uhum ya Allah sil khusus silarum bahantun sekalian wa usulihim wa furu'ihim Allahumma gfir lahum marhamhum ma'afihim ma'afu'anhum Allahumma anzilir rahmatal maghfirat ala ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah Rabbana gfir lana wali ahwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para sesepuh binisepuh, utamanya yang kami hormati panjenenganipun Romo Kiai Zainal Abidin, Romo Kiai Haji Khairul Yasa ingkang kula mulyakaken, kepala desa beserta perangkatnya yang kami hormati, segenap panitia pusat, haul Mbah Kiai Ngabdun, dan panitia pelaksana yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ingkang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sesuatu apapun. Semoga perkumpulan kita ini menjadi lambang perkumpulan kita besok di surga nirwana Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di sini saya mewakili atas nama panitia penyelenggara. Yang pertama mengucapkan marhaban ahla wa sahlan bihudurikum, mengucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada semua Bani Kiai Ngabdun, baik dari daerah Blitar, Kediri, Tulungagung, bahkan ada yang dari Banyuwangi, Sumatera, Banten, dan seluruh Indonesia yang selalu saya hormati. Semoga pengorbanan panjenengan sedaya ini diganti oleh Allah dengan balasan yang melimpah ruah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada siang hari ini, yang telah mengorbankan tenaga, pikiran maupun harta benda sehingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana dengan sukses. Atas semua pengorbanan dan jerih payah Bapak Ibu semua, kami ucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Dan kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memberi sambutan, memberi tempat pinaraan ataupun hidangan
masih banyak kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan di hati para hadirin hadirat semua. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tapi apa daya ini semua atas keterbatasan kami. Maka dari itu sebagai wakil panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat semua. Semoga acara Haul Akbar Mbah Kiai Abdun Sundo ini bisa langgeng berlangsung kekal sampai besok di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Mengingat sangat pentingnya acara seperti ini, kita bisa berkumpul mendoakan mbah-mbah kita, orang tua kita, sekaligus sebagai ajang silaturahim sesama Bani Kiai Ngabdun. Maka dari itu, marilah kita ajak anak cucu kita untuk semangat di dalam menghadiri haul maupun reuni Bani Kiai Ngabdun punika. Hadirin hadirat yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punging panuwun kula aturaken warsa panjenenganipun alus santun aziz ingkang sampun amakili saking penyelenggara pelaksana. Nuwun nggih matur dalam rangka perwakilan penyelenggara pelaksana acara wonten ing siang punika. Para rawuh adicara ingkang salajengipun tetep taksih teng tanggap poro ingkang kaping kalih sambutan dari Ketua Umum Haul dan Reuni Mbah Abdun Sundo ke-46 oleh beliau yang terhormat Al Ustadz Mudhofir dari Tulungagung. Kasmangan kanti standing panghormatan. Sambutan dari Ketua Umum Haul dan Reuni Mbah Abdun Sundo ke-46 hal punika arsa kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Haji Asrori. Kasmangan kanti sing hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Al mukarramun dumateng para bapak alim ulama khususipun nggih menika Mas Yai Jainal ingkang kula hormati wa jazihi wa zuratihi anugi sedaya para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai ingkang kula mulyakaken. Monggo kawula dherekaken muji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa ing enjang menika kita tansah pinaringan rahmatipun Allah utawi kasih sayangipun Allah sehingga saged sarang-sarang hadir wonten menika majelis. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya dipun catet dening Allah amal hasanah maslahah fiddini wa dunya wal akhirah. Shalawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikolina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Salah jengi pun sepindah kula ingriki mewakili saking ketua reuni utai ketua haul Mbah Yai Ngabdun. Sejatosipun ketuanipun Mas Dopir ini krono kula jik urep ini dengan jagelem. Mungkin Mas Dopir ingkang maos silsilah mergi sing duwe catetane niku Mas Dopir. Kamila ing griki kula selaku sesepuh jenenge namung nggih ning mewakili saking ketua panitia. Mugi-mugi dados tambahipun napa nggih tambahipun remaket kita sedaya nggih. Para bapak saha para ibu ingkang mulya
kita ngawantanakan hal sampun kaping di kawan doso 6 ya. Kawan doso 6 kita sampun dangu sangat mengenai awet Mas Dober tak alit nih ya. Alhamdulillah ngantos sak menika berjalan mboten wonten kendala-kendala nggih, taksih kompak nggih. Soale kathah menapa menika acara haul menika ingkang mboten saged istiqomah nggih. Niki acara haul Mbah Yeng Abdun niki kendel namung jamane corona nggih. Selama 3 putaran mboten berjalan. Lah sak menika sampun berjalan malih kanthi sae. Para bapak sarwa ibu, mugi-mugi anggen kita sami makempal menika wajilis dadosno sababiyahipun utawi kita tergolong tiang ingkang saged birrul walidain. Dawuhipun Allah wa butullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nggih. Dados tunggalipun birrul walidain menika pelengkap senajan to kalih Allah niku nyembah kanthi sae lek ndak birrul walidain niku nggih dereng saged napa istilahipun taksih dereng saged termasuk putra ingkang sae pramila gandengane birrul walidain niku nyembah teng Gusti Allah. Ayat niku mboten saged dipisahaken. Umpami mboten nyembah Gusti Allah birrul walidain tok nggih mboten selamat nggih. Mek Allah tok ora birrul walidain ya dosane karo wong tuwek dereng dingapura. Para bapak sapa sedaya salajengipun ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng panitia pelaksana ingkang sampun kraya-raya nggih menika ngawontenaken menyediakan segala sesuatunya wontenipun inggih menika pelaksanaan haul menika. Mugi-mugi atas jerih payah saking panitia pelaksana dipun cantet dina Allah kanthi amal hasanah lan kawula selaku nggih menika panitia utawi pengurus haul ngaturaken jazakumullah ahsanal jazak. Mugi-mugi dipun cat ya Allah lan dipun jembaraken rezekinipun. Masalahipun ngawontenaken ngantan menika nggih biayanipun kathah. Biaya saking urunan iki kira-kira nggih nyo terop karo anu wis entek nggih. Pramila menika termasuk menapa menika mugi-mugi sedaya ingkang meninfakan kangge kegiatan menika leres-leres dipun caritaken Allah lan dadosno jembar rezeki sedayanipun nggih. Para bapak ibu ingkang kula hormiaken menika mangke taksih wonten acara Mauidhoh Hasanah lan pembacaan silsilah pramila menika kula mboten matur kathah mbok bilih anggen kula matur wonten kekilafan kula nyuwun agunging samudra pangsami kula pungkasi dalam sakin bila taufiq hidayah warida walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken gunging panuwun ingkang tepidan wonten ngarso panjenenganipun Bapak Kyai Asrori ingkang sampun kersa ngaturaken warsa menika sedaya minangka sambutan dari Ketua Umum Haul dan Reuni Bayi Abdun Sundo ke-46. Para wengkang midulya kados ingkang kula aturaken kala wau adicara ingkang salajengipun inggih ingkang kebak kalian cinarito utawi panjenengan mangki saged pirsa bilih Kyai Abdun Sundo punika putranipun sinten mawon lan dumugi wonten panjenengan punika dumugi punapa putra wayah ingkang sampun dumugi putu wayah gantung udeg-udeg siwur punapa-punapa punika mangke panjenengan langkung dados pirsa. Kanthi punika waosan silsilah Mbah Yai Abdun Sundo ingkang badhipun parageni dening panjenenganipun Al Ustadz Mudzofir saking Tulung Agung. Saking kula aturaken panjenengan semoga kasmangga tindak yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Al ayah amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para bapak kiai, para alim, para ulama. Dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang kagung mestuti dumateng papoyan ingkang utaman. Sesepuh saking panjenenganipun duriah Bapak Maulana Ujang Abdun ngetansah kawula menyaken. Para bapak, para ibu duriah saking panjenenganipun Bapak Maulana Ujang Abdun ngetansah kamulyaken. Mukadimah kula nderek ingkang ngajeng kersane langkung enggal-enggal bibar kraten ingkang dugi jam 7 nggih wonten, ingkang dugi jam 10:30 nggih wonten. Nek pun ngeten iki sing dugi jam 7 saged kundur, sing jam 10:30 kunduripun kentun. Nggih. Nyun sewu para bapak, para ibu ngemutaken kula mboten mau silsilah, umpami kula wau silsilah setunggal boko setunggal kalih dinten mboten cekap. Nggih. Kula juplik kemawon runtutanipun Mbah Kyai Abdun dugi Punden Sari Rejo Tangan. Milai taun 1800 langkung ngantos 1800 tikang doso Perang Jawa utawi Pangeran Diponegoro perang menika Mbahe dhewe tumut nderek perang. Sakbibaripun Diponegoro kawon, Mbahe Abdun kalih sak bolonipun wonten tiyang gangsal, jeneng menika Mbahe Abdun, Mbah Sowijaya, Mbah Karto Taruno, Mbah Manguntari kalih Mbah Setra Menggala dugi dhateng Ponorogo, tepatipun wonten Pondok Gebang Tinatar Tegal Sari Ponorogo. Ten mriko kenalan kalih santrinipun Mbah Hasan Besari nggih kang paringan asma Syekh Abu Mansur. Kalih Syekh Abu Mansur dipun tawani panggenan kagem delik wonten Tawang Sari Tulungagung ken nempati panggenan ingkang dipun panggeni menika Lemah Jutang wonten Pelandaan Tulungagung. Nah, sakbibarenipun niku Mbah Abdun wonten Tawang Sari wonten sedasa taun. Akhiripun dipun rabekaken kalih putrinipun Syekh Abu Mansur ingkang keparingan asma Mbah Dewiyah. Nggih. Mbah Dewiyah menika putra dados Syekh Abu Mansur gadah yoga sekawan ingkang jaler kalih, ingkang setri kalih setunggalipun dipun garwa Mbah Kiai Abdun. Mbah Syekh Abu Mansur menika gadah garwa namine Raden Ayu Fatimah putra Raden Bagus Harun Basariah saking Sewulan Dagangan Madiun. Dados mbahe ten mriko namine Syekh Bagus Harun Basariah. Lek nek dhewe lek tingali niku awake dhewe silsilahe rada kandel sebab Bagus Harun Basariah menika gadah yoga menika Mas Rafi'i kalih Mas Ilyas nurunaken Yai Nafiqah ingkang dipun garwa Hasyim As'ari. Mbahe dhewe lek nek ten Tulungagung jenengan madosi ten Google Raden Ayu Fatimah mboten panggih, lek ten Tulungagung namine Nyai Lidah Hitam mengke kepanggih. Makamipun wonten makam Masjid Tawang Sari. Sakbibaripun dipun garwa Mbah Abdun wonten Tawang Sari sedasa taun gadah yoga 3 kelahiran Tulungagung Tawang Sari jemenika Mbah Supina, Mbah Yai Sengari kalih Mbah Kyai Haji Ahmad Sidik. Salajengipun gadah santri kalih naminipun Mbah Nur Kasim kalih Mbah Linjan. Menika dipunutus babat wilayah Rejo Tangan riyen tasih Kadipaten Arya Blitar. Nggih. Nah, mulai sak menika wonten Arya Jeding, wonten
desa Karya Blitar niku jajah cikal bakale Kabupaten Blitar menika saking Punden Sari. Sak menika makome nggih wonten Punden Sari Ki Ageng Sengguru Adipati Nila Suwarno kalih. Nah, babat temriku sedinten wite diketok enjing dipun ketok sonten pun ngadeg malih kalih Mbah Lijan Mbah Nur Kasim niku. Akhire Mbah Yai Abdun dipun timbali dugi ten Rejo Tangan. Awakmu paling lek ngetok ora maca bismillah dadi iki panggah dukul meneh. Akhire diwacane bismillah dados babatan mendirikan tempat ibadah pertama nggih Masjid Punden Sari menika. Kalih Syekh Bemansur dawuh lek wis iki dadi babatan desamu jenengno Punden Sari karena awakmu nemu pundene Ki Ageng Sengguruh karo Tawang Sari digadene sitok dadi Punden Sari. Lek ten kecamatan Rejo Tangan Punden Sari niku dus desa ingkang paling sepuh. Nggih, Punden Sari. Sak bibare niku Mbah Abdun garwane Mbah Dewi Adiputoten Punden Sari gadah yoga malih namine Mbah Sofi Ngatun, Mbah Sokira, Mbah Dullah Umar, kalih Mbah Mus Wira. Yogane pitu ingkang kalih Mbah Dewia. Tapi sak derenge niku krana Mbah Yabdo menika wong alim gek ya mungkin ya ganteng pisan. Saking Cirebon pun gadah garwa. Dados yogane ingkang saking Cirebon nututi mriki kang keparingan asma Mbah Abu Rohim. Dados Mbah Abdo niku yogane apa garwane kalih, tapi anak putune aja jajal-jajal duwe bojo loro. Lek nek tiga mboten napa-napa nggih, sekawan mboten napa-napa. Sepenting gentenan. Asline niku mal ana lek ten Punden Sari niku tiyang Punden Sari niku ayem lek tiyang setri sebab pawadane Mbah Abdo niku mboten pareng wayuh lek ten Punden Sari. Mulak nek pengen ibu-ibu lek nek pengen pados garwa ten Punden Sari kathah. Nggih. Janten kakung kathah. Nggih niku ayem ten Punden Sari mboten pareng wayuh. Ten Punden Sari niku pangaten mboten pareng wayuh kalih mboten wonten tayub lintune pareng. Lek niku mboten pareng niku riyen dawuh saking Mbah Yai Abdun kalih Mbah Sawijaya pun janjinan niku riyen. Ae dhewe babat kene sok sing dak diole apa wayuh karo tayub. Niku sak bibaripun niku Mbah Supinah wonten dibeto dateng Punden Sari, Mbah Abdun kan napa niku pondok. Nah, iki nyeritakne malih Mbah Supinah niki dugi Mbah Supinah. Mbah Supinah menika kemungkinan nggih kala rumiyin niku perawane nggih pancen ayu nggih. Pancen ayu saestu wong romone menika nggih kiai nggih pondok pesantren. Mbah Sulaiman menika saking Jawa Tengah. Ten mriki krama pikantuk tiang pelas Kediri gadah yoga setunggal terus garwanipun sedo akhiripun terus Radi Sumpek akhiripun mlajeng ten Banyuwangi babat perangan napa perangan mriku niku perangan majeng ten mriku babat perangan tapi panggah sumpah akhire wangsul malih ten Kediri akhiripun mondok ten Punden Sari. Kalau banyak tu tentang wekinya pokok panggah susah, kula mboten gadah bojo yai, ya kaya anakku Supinah rabi. Dan akhirnya dipun rabi dibeto dateng bendo, jebabat bendo, Rejo sak meniko, Mbah Sulaiman Mbah Supinah makopi pun wonten wingking meniko. Engkau nurunaken sak meten katai, mulai Mbah Mat Ngarip dateng Banyuwangi, Mbah Bakri, Mbah Bukhari, Mbah Mat. Dugi Mbah Mat Umar, dugi Mbah Robiah dateng Banyuwangi. Engkang kepanggenan mriki, Makde Zainal Abidin menika saking Mbah Supinah, Mbah Ahmad, dugi Pak Zainal Abidin. Lek nek kula sekeca, wong kula niku ragil, bapak kula ragil, mbah kula ragil, mbah yut kula ragil. Sekeca ta kula sedaya Pakde, Mas, Mbak, mboten wonten ingkang dik sebab kula ragil. Nggih, alit piyambak. Sing penak dikongkonne akhire dadekne panitia niki malian nggih. Tapi alhamdulillah siang menika alhamdulillah ingkang rawuh 1000 gangsal atus niki. Nggih, lintune gaib.
sing nyata nggih niki. Tapi alhamdulillah mek di Yai Jena alhamdulillah niku pun ngendikan ya Allah maremku ra umum tumpuk undung ra kenek di padani apa wae. Apa maneh sing dugi Sumatera, Banten, Sumatera ini pun nggih mboten-mboten setunggal saking Mesuji wonten, saking Pisang Jaya, Buai Madang, Oku Timur nggih wonten. Saking Banten Mas Imam nggih wonten, saking Banyuwangi wonten, sing dereng saged rawuh saking Sulawesi kalih Kalimantan iki dereng saged rawuh insyaallah. Saking Palopo nggih wonten. Mbak Yai Dene pun menyebar ten pundi? Pundi. Alhamdulillah mulai saking Campur, Bandung, Besole, Darungan sedaya alhamdulillah tumplek-plek wonten mriki. Pun ngeten iki napa saking panitia namung marem alhamdulillah putra wayah saking Mbah Yai Abdun saged makempal mugi-mugi dados silaturahmi ingkang barokah. Salajengipun iki kula ajak-ajak ingkang terakhir taun ngajeng wis iki wis padha mikir niki. Taun ngajeng reuninipun wonten Sumatera. Nggih. Wonten Pisang Jaya, Buai Madang, Oku Timur. Nggih. Pun siapaken lek nek sak niki padus cemple insyaallah taun ngajeng sawal pun saged dipun sade kagem sangu. Umpami lek kepengen nyelengi setunggal wulan 250 mengke pun turah sak sangune sak jajane niku sampun kecepeng niku mangke lek dugi Sumatera. Niki kula siapaken tasih tigang bis kagem Sumatera. Mengke Bendorjo setiap kakang nggih kula data sing tumut sinten sing boten tumut tumut biayai. Berangur tumut jih, timbang ndak melok tapi kon bayari, berangkeh pengen tumut jih. Mugi-mugi ngantos taun ngajeng, saking kerampal lombo jih, Pak Cito, Pak Pur jih. Niki mesti njing taun ngajeng tumut niki ten Sumatera. Kula nganudung akan mugi-mugi tansah pinaringan sehat jih. Katen, napa malih jih? Engkang ngongko kalih iuran. Masa kawit rikala bendungan to sak menika perkakan namung tigang dosa. Lek nek saged taun ngajeng dipunundhakaken nggih. Lah kula manut jenengan no, masa 30.000 sak kakak sing dedo tiyang 5. Gek lawe sate brongke mboten nyucuk sing pagangan griya. Nggih to? Berarti taun ngajeng dipunundhak akan dados kula taun ngajeng mboten usah rapat nglempakne sedaya panitia, tapi pun kesepakatan ten mriki taun ngajeng dipun undhakaken minimal 50.000. Sing gadah ekonomi langkung lek nek 50.000 brong nggih isin. Nggih wonten swarga niku antri. Nggih, sapa sing akeh sedekah jariyae bakal mlebu dhisik. Ingkang angka 3 niki wonten program baru sakjane sampun dipun galih duwangu saking panitia. Menawi pakempalan kados mekaten selain hikmahipun silaturahmi ingkang kalih awedi kedah wonten ingkang dipun tinggalaken. Kados putra wayah Mbah Abdun kan mboten sedaya tiyang mampu. Wonten ingkang mboten saged nyekolahaken yoga, putu dan sebagainya. Umpami niki mengke wonten kerdus mubeng, wonten santunan yatim piatu, jenengan purun ngiseni to nggih? Pun masipnu pun nggih niku lho jenengan mubeng ne kerduse. Nggih. Setiap kepanggenan ngeten iki mengke santunan menika dipun pasrahaken yang kepanggenan sinten putra wayang pami keng Mbah Supinah. Putra yang Mbah Supinah ingkang kepengen mondok, ingkang kepengen sekolah, biayane kok mboten wonten saking santunan menika. Nggih. Niki setuju napa rada? Nggih. Nek pun ngoten lek nodong ngeten sekowe calon Mas. Lek ning ngomongi piyambak-piyambak awral nodong ngeten niki kancane ngleboni 5.000 ngono sosok kepengen dhuwuri 10.000, 10.000 ndoli nggih. Ngoten niku. Lek umpama digepiok rata nyeketan niku langkung kuwatah niku nggih. Saged damel mondhokaken
putra wayah saking Mbah Supinah menawa ingkang yatim utawi ingkang mlebet pondok. Mekaten nggih. Wonten ingkang badhe tanglet. Lek ning inggile Mbah Kyai Abdun minggah menika Maulana Abdul Karim. Sing kamene Maulana Imam Mukni minggahipun Maulana Abdul Karim. Lek kepengin panjenengan ziarah lek wonten makame wonten Giriloyo Imogiri nggih. Maulana Abdul Karim sampun kepanggil njenengan bikak ten YouTube utawi ten Google mengge panggih Maulana Abdul Karim makamipun wonten Giriloyo Imogiri. Sinten Maulana Abdul Karim menika kasunanan saking kasepuan Cirebon, Sunan Cirebon ingkang nomor gangsal. Ranten kawon perang kalih Walandi waktu bersamaan kalih Sultan Agung dados mboten pareng kundur ten Cirebon, akhirnya dipun beto Sultan Agung dipun makopanaken alih garwanipun Ki Ageng Pamanahan. Makopane wonten Giriloyo Imogiri Batul Yogyakarta. Nggih. Mekaten ing asat kula aturaken. Monggo Mas Ibnu saking panitia pelaksana monggo kedulisipun dipun ubengaken ngantos mangke adicara maidhah hasanah. Mugi-mugi mengke sakderengipun donga sampun kaetang saged dipun pasrahaken dhateng panitia pelaksana nggih. Mekaten ing asat kula aturaken silsilahipun panjenengan nika lek ning kedereng patek genah nika terpampang wonten dinding menika sampun genah nika. Saking Mbah Sulaiman mriki sampun wonten, saking Mbah Kyai Abdun saha Mbah Dewiyah sampun wonten. Nggih. Pengeten niki wau kan ngiseni kadang kathah ingkang boten semper. Aku iki anake sapa to mbahku sapa ngoten niku kathah ingkang dereng semper. Lah dipun sukani absen malih semer e bae mbahku turun keng niki. Alhamdulillah. Nggih, mekaten kan saged kalau teraken monggo dipun siapaken dibuk bikak tase dompete ditokne nggih daripada sukarela mlebu neraka bro nggih angur dipaksa mlebu swarga nggih to nah. Engkang terakhir matur agunging panuwun panjenengan sedaya kasdurawuh mugi-mugi kran kula panjenengan sami dipun tamel dados amal ingkang hasanah manfaat fidunya dunya katal akhirah nggih. Bae dhewe berjuang nggih saestu lara-lara disehat sehatne aja nganti awake dhewe wayah reuni etok-etok lara etok-etok repot krana ndak gelem nekani reunine bae nggih. Yo walaupun setiap selesai salat lima waktu kita doakan lek ning ngenteni sareng-sareng kan lebih dari 400 dari 1000 kan lebih makbul anggenipun donga kula panjenengan sami. Nggih. Mekaten kafahuna qalilakum walhumikum wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan silsilah yang barusan disampaikan oleh Bapak Mutawfir dihaturkan. Terima kasih. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah menunggu saat-saat acara yang terakhir kita dalam Mauidatul Hasanah nanti. Namun sebelum acara ini kita langsungkan bersama ada teman-teman dari tim Hadroh supaya mempersiapkan diri untuk naik panggung lagi karena dari beliau Bapak Kyai Haji Hairul Yasa itu biasanya pun damel iringan salawat. Oke, saya siapkan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman dari Hadroh supaya bersiap diri untuk kembali ke panggung lagi untuk nanti mengiringi salawat apa namanya Mauidhoh Hasanah dari Bapak Kyai Haji Hairul Yasa. Yang terhormat panjenengan Bapak Kyai Haji Hairul Yasa dari Blitar, Pendeta Megawati Sasono lagian. Sebelum Hairul Qiyam dilaksanakan, dipun suwun Bapak serta Ibu sekalian, moga jumeneng saantawis, jumeneng saantawis saperlu hormat rawuhipun panjenengan Bapak Kyai Haji Hairul Yasa. Moga jumeneng saantawis. Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaromin para kiai ingkang kawula taati, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken, bapak kepala desa sak perangkatipun ingkang kawula mulyakaken, dumateng para duriyahipun Mbah Kiai Mbah Kiai Abdun Sundo yang saya muliakan, anak putu ngatos dugi napa niki pisan. Wareng gantung siwon udeg-udeg nggih wis kuwatah ingkang kawula mulyakaken. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, saderengipun kawula matur monggo kita sareng muji dhateng ngersanipun Ilahi Rob. Dene menapa wonten kalenggahan siang menika kula panjenengan saged makempal. Mugi-mugi mawon pakempalan iki mengke dipencatet kalian Gusti Allah dados amal ingkang khasanah fitini wa dunya khatal akhirah. Salawat salam kunjuk katur dhateng arsa dalem nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhiru zaman, nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjing boten ing yaumul kiamah. Para bapak, ibu ingkang kawula mulyakaken pun saiki langsung dah ngaji nggih. Wis kula ngajine sak iso-iso kula. Ngajine tak maca kitab, tak maknani, tak muroti, tak terangne, wis terserah jenengan demen ya karepmu, ora demen ya karepmu. Ngoten mawon nggih. Sing penting tek 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 pantes gek wangsul bubar ngoten nggih. Semono ae. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara khom sudah kita laksanakan dengan baik. Dan diakhiri dengan ceramah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berbarokah fid dunya wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tinggallah satu acara kita bersama sebagai penutup acara siang hari ini adalah pembacaan doa. Para rawuh ingkang menulyo, ingkang sawara wonten wirang wajilan, punika minangka murih sampuraning adicara, semoga diraken sarengan adicara umbul donga utawa santunga minangka panutuping adicara wonten ing siang punika mangke. Kanthi menika semoga ingkang menulyo panjenenganipun Bapak Kyai Haji Junaidi saking Tulungagung kula sembahaken kanthi seneng hormat. Ing mriki kula minangka penata acara nggih Mas Fai MC saking Bandung Raya Kediri sarta kadang kula nggih panjenenganipun Bapak Haji Muhammadin Sutik Dr. Hades Muhammadin Sutik saking Kediri ngaturaken gunging pangsama mbok bilih wonten kalih bangsul ing atur mbok bilih wonten wijang-wijang wicara kula mung saged nyadong mangsa ngarsa menjenengan sedaya. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridu illah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman ajami masyaihina habaibana usan halaman wa marhaib alimashir. Wa halaman wa rahmahmit ramaitri wa halaman wa jami man hadhura fi hadhil majlis lamul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina
Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin kula sabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nasaluka ziyadatan fitina barakatan fil umur sihatan fil jasad wa sihatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab amanan minal azab nasiban minal jannah warzuknan nadhura ila jikal karim Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya kulla mahallin lil khalqi yumilu bina ila ma'asyatika yusguluna anta atik ya hulu bina nabina tahakuki billahi al-khusuh wa mahabbatika al-khulisah Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.